Ya, insyaallah. Babu man qala haythu yantahi bihi al-majlis wa man ra'a furjatan fil hadrati fajalasa fiha. Qala rahimahullah ta'ala hadathana Isma'il qala hadathani Malik an Ishaq ibn Abdillah ibn Abi Talha anna Aba Murrata Mawla Akil ibn Abi Talibin akhbarahu an Abi Waqid al-Laythi radiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayyana bi majalisin fil masjid wan nas ma'a إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودب واحد قال توقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فأوى إلى الله فأواه الله وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. باب siapa yang duduk di mana majelis itu berakhir, maksudnya dia duduk di belakang, datang ke majelis, di akhir dari majelis itu dia duduk di belakang. وَمَنْ رَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا. Dan siapa yang melihat furjah, tempat kosong di majelis, lalu dia duduk padanya. Furjah itu artinya yang renggang antara dua sesuatu yang kosong. Antara dua sesuatu, itu disebut apa? Furjah, celah yang kosong. Nah, Jalil Bukhari rahimahullah menyebutkan dua hal ini dari adab dan etika di dalam majlis. Nah, dan munasabah hadith ini berkaitan dengan kitabul lain. Jelas ya, berkaitan dengan masalah majlis ilmu, halqa ilmu, dan bagaimana adab seorang talib di dalam majlis-majlis ilmu tersebut. Kata beliau, haddathana Ismail wa huwa Ismail ibn Abi Uwais qala haddathani Malik wa huwa Malik ibn Anas ibn Malik al-Asbahi Abu Abdillah Imam Darul Hijrah an Ishaq ibn Abdillah ibn Abi Talha anna Aba Murrah Mawla Aqil ibn Abi Talibin akhbarah. Sungguhnya Abu Murrah Mawla Aqil bin Abi Talib mengabarkan kepadanya. Nah, ini disebut Mawla ya, Aqil. Dan dia mengatakan bahwa beliau adalah Mawla Ummu Hani binti Abi Talib. Tapi karena Abu Murrah ini kebanyakannya bersama Aqil bin Abi Talib, maka dikatakan dia Mawla Aqil. Ada yang berkata seperti itu. Kata beliau rahimahullah, عن أبي واكد الليثي رضي الله عنه dari Abu Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu. Ya, nama beliau Al-Harith bin Malik. Tadi mengatakan Ibn Auf, ada mengatakan Auf ibn Al-Harith. Lebih dikenal dengan kunianya. Dan di dalam Sahih Al-Bukhari beliau tidak memiliki hadith kecuali hadith ini saja. Hanya satu hadith. Dan ini hadith muttafaqun alaih. Baik, semua dari sanad musalsal dengan orang-orang Madinah. Abu Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu." Semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau duduk
di masjid dan manusia bersama beliau. Nah, terdapat kebiasaan Nabi SAW bersama para sahabatnya dari halaqah-halaqah ilmu. Dan terdapat ihtimam terhadap masjid, terhadap masjid-masjid. Dan ini adalah tempat ta'lim Rasulullah SAW. Dan terdapat dari kebiasaan para sahabat berada di sekitar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Baik. Kata beliau, "Idh aqbala thalathatu nafar." Maka datanglah tiga orang. Nafar ini penggunaannya untuk angka 3 sampai 10. Iya. Di sini dikatakan salah satu nafar. Faqbala tsnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahid. Dua orang dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan satunya lagi pergi. Fawaqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kedua orang ini dia berdiri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sebagian riwayat di sisi At-Tirmidzi dan Nasa'i ada tambahannya fawaqafa fasallama, keduanya berhenti berdiri dan memberi salam. Nah, dan ini menunjukkan disyariatkannya memberi salam ketika menghadiri majlis. Kalau itu memungkinkan. Iya. Dan ini juga menunjukkan bahwa orang yang masuk pertama kali dia mulai dalam memberi salam. Baik. Fama ahaduhuma faraa furjatan fil halqati fajalasa fiha. Adapun salah satu dari keduanya dia melihat tempat kosong di majelis atau di halqah, maka dia duduk di tempat kosong itu. Wa mal akhar fajalasa khalfahum. Adapun yang lain, maka dia duduk di belakang. Fama salithu fa'adabara dhahiban. Adapun yang ketiga, dia telah pergi. Belakang pergi. Ini takit ya untuk yang ketiga ini. Sebab di awal sudah disebut, yang satu ini pergi. Falamma farawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ala ukhbirukum anin nafari thalatha. Dan diceritakan tentang kasus tiga orang ini, terdapat pembolehan menceritakan dari kejadian-kejadian yang terjadi. Kalau ada maslahat syariat di belakangnya, ada hal yang penting di belakang hal tersebut. Iya. Maka falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai, beliau bersabda, "Ala ukhbirukum anin nafari tsalatha?" Inginkah kalian aku kabarkan tentang tiga orang? Iya. Nabi ceritakan tentang tiga orang yang datang ini. Yang terdapat di dalam riwayat ini menunjukkan kelembutan dan rahmat Allah untuk para sahabat. Kejadian-kejadian yang terjadi di tengah mereka diterangkan dalam bentuk wahyu atau hadith sebagai pelajaran untuk mereka. Iya. Dan dari kisah yang seperti ini juga diambil oleh para ulama pendalilan bahwa hal-hal yang terjadi di masa Nabi diketahui oleh Nabi atau didiamkan, begitu menunjukkan ikrar, menunjukkan persetujuan. Iya. Sebab andai kata ada masalah, maka pasti ada wahyu atau Nabi akan menjelaskannya. Baik.
Kata beliau, amma ahaduhum fa'awa ilallahi fa'awahullah. Ya demikian ya masyhurnya. Fa'awa yang pertama A-nya pendek dan awa yang kedua dipanjangkan. Iya. Dari mengatakan boleh dua-duanya pendek dan boleh dua-duanya panjang. Nah. Dan al-Hawi itu menyebut riwayat yang masyhur seperti itu ya. Awa fa'awa ilallah fa'awahullah. Dan dicetakan mu'tamad hanya disebut satu harakat saja. Tidak ada riwayat yang lain. Nah. Kata beliau, ammal akharu fastahya fastahya Allahu minhu. Adapun yang pertama, dia bersegera kepada Allah, maka Allah bersegera kepadanya. Adapun yang lainnya, fastahya fastahya Allahu minhu. Adapun yang lainnya dia malu, maka Allah malu darinya. Wa amal akhar, adapun yang terakhir, fa'a'radha Allahu anhu. Dia berpaling, maka Allah berpaling darinya. Iya. Baik. Jadi yang pertama dikatakan fa'awa ilallah fa'awahullah. Ini keutamaan ya orang yang bersegera di dalam majelis. Orang yang bersegera, dia lihat tempat kosong saja, dia duduki, disebut fa'awa ilallah. Apalagi kalau dia di majelis-majelis ilmu, dia memang sengaja datang lebih awal untuk duduk di depan. Maka ini tentunya keutamanya lebih banyak daripada ini. Kesegeraannya lebih tampak. Ini yang disinggung oleh Al-Bukhari. وَمَنْ رَعَ فُرْجَةً فِي الْحَلْقَ فَجَلَسَ فِيهَا وَمَا الْآخَرْ. Adapun yang kedua, فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ. Dia malu, maka Allah malu darinya. Iya. Ini menunjukkan bahwa dia tidak mendapatkan dari keutamaan seperti yang didapatkan oleh yang pertama. Nah. Adapun yang ketiga, fa'aradallahu anhu. Dia berpaling, Allah berpaling darinya. Jadi menunjukkan bahayanya berpaling dari majelis ilmu. Dan orang yang meninggalkan majelis ilmu ini, tidak diketahui apa alasannya dia meninggalkan. Apakah dia karena tidak suka atau benci, karena ada urusan lain, atau ada kesibukan. Iya. Tapi bersamaan dengan itu, dikatakan Allah berpaling darinya. Nah. Ini menunjukkan bahwa majelis-majelis ilmu adalah hal yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Dan kebaikan seorang hamba itu kembali kepada keseriusannya di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu. Kapan dia bersegera mendatanginya, maka akan bersegera juga kebaikan untuknya. Perhatian Allah terhadapnya. Ya, ia malas-malasan, maka akan kurang pula yang dia dapatkan. Apalagi kalau dia berpaling darinya. Terdapat etika seorang talib bahwa apabila ada tempat kosong dia penuhi. Kecuali kalau sampai ke sana itu akan memberatkan orang, akan mengganggu orang lain. Maka yang seperti ini dilarang kalau mengganggu orang lain. Tapi kalau dia bisa sampai ke tempat kosong tersebut tanpa masyakkah, tanpa kesulitan, tidak ada masalah. Iya. Dan di sini disebutkan tiga sifat
على وجه المقابلة sebagai balasan dari perbuatan hamba. Fa'awa ilallah fa'awahullah. Istahya istahya Allahu minhu. Dan haya di sini diitsbat sebagaimana datangnya. Tidak seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar di sini, istahya minhu ay rahimahu wa lam yu'aqibhu. Dan ini kurang tepat ya, apa yang disebut oleh Ibnu Hajar. Ini ditetapkan sebagaimana zahirnya. Hewan diambil darinya mana? Karena orang ini malu, tidak bersegera, maka Allah maru darinya. Dia tidak segera mendapatkan kebaikan seperti yang pertama. Iya. Dan terdapat di dalam hadith bahwa al-jaza min jinsil amal. Balasan dari jenis amalan. Iya. Terdapat di dalam hadith bolehnya mengabarkan tentang orang yang berbuat maksiat untuk dicela. Dan ini tidak dihitung ghibah. Karena Nabi sendiri menyebutkan orang itu berpaling, maka Allah berpaling darinya. Dan terdapat keutamaan duduk di halaqa ilmu, halaqa zikir. Dan terdapat duduknya alim di masjid. Dan terdapat sisi penilaian Al-Bukhari tentang pujian terhadap orang yang malu dan dia duduk di mana majelis berhenti. Nah, dan lebih utama lagi kalau dia bersegera menduduki tempat yang kosong. Ya, terus. Kalau Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam rupa mubalaghi al-amin tani. Kalau rahimahullah ta'ala kalau haddatana Musaddad, kalau haddatana Bishr, قال حدثنا ابن عوف عن كريم عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه رضي الله تعالى عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال على بعيره وامسك انسان بخطامه او بزمامه قال اجل من هذا فسكتنا حتى ظننا انه سيسميه سوى اسمه قال اليس يوم النهر قلنا بلى قال فاي الشهر هذا فأي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميني بغير اسمه فقال أليس بذي الحجة قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأغراضكم بينكم حرام وحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد غائبا فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أو أعلم منه. طيب قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو آ من سامع باب سبد النبي صلى الله عليه وسلم. Kadang orang yang disampaikan kepadanya hadith lebih memahami daripada orang yang mendengarkannya secara langsung. Iya. Jadi si Muhammad dia mendengar hadith dari seorang guru. Kemudian si Muhammad ini dia ceritakan hadith itu kepada orang lain, kepada kawannya misalnya ahli fikih si A. Begitu si A mendengar hadith tersebut, si A langsung paham makna hadithnya, lebih paham daripada si Muhammad yang mendengarkannya. Iya. Baik. Maka di dalam penjelasan atau penyebutan bab ini oleh Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala terdapat sejumlah fawaid berkaitan dengan ilmu. Yang pertama adalah di dalam tablighul ilm, dalam menyampaikan ilmu. Dan yang kedua bahwa orang yang menyampaikan ilmu tidak disyaratkan dia memahami ilmu yang dia sampaikan. Yang penting dia hafal hadithnya. Iya. Jadi hadith yang dia sampaikan tidak disyaratkan dia memahaminya.
cukup dia menghafalnya, punya babat terhadapnya. Jadi bantahan terhadap sebagian ulama yang memberi syarat di dalam syarat babat seorang rawi, bahwa rawi itu harus faqih, seorang ahli fikih. Ini pensyaratan hanya dari arah kesempurnaan saja, bukan syarat syah, tapi syarat kesempurnaan. Kalau dia memiliki fikih terhadap hadis yang dia sampaikan, itu lebih afdal. Iya, akan lebih bagus. Tapi kalau dia tidak memahami apa yang dia sampaikan, tapi dia hafal hadis yang dia sampaikan, ini juga diterima riwayatnya sepanjang dia punya babat. Iya. Baik. Kata beliau rahimahullah, nah, dan kadang juga seorang guru tidak mengetahui sebagian hadis. Apalagi di masa itu, hadis-hadis itu tidak mungkin dikumpulkan oleh satu orang. Ada hadis-hadis dihafal oleh Al-Bukhari, tidak dihafal oleh Imam Muslim. Ada hadis dihafal oleh Imam Muslim, tidak dihafal oleh Imam Al-Bukhari. Ada hadis diketahui oleh Imam Syafi'i, tidak diketahui oleh Imam Ahmad. Ada hadis diketahui oleh Imam Ahmad, tidak diketahui oleh Imam Syafi'i. Ya, karena secara umum ya, Imam Ahmad lebih luas pengetahuan hadisnya daripada siapa? Imam Syafi'i. Tapi kalau misalnya Imam Ahmad menyampaikan suatu hadis, mungkin saja Imam Syafi'i lebih memahaminya. Iya. Itulah ilmu. Demikian keadaan ilmu itu. Oh, dia adalah fadl, keutamaan yang Allah berikan. Dan pada ilmu itu ada al-faham, pemahaman. Iya. Bukan sekadar dihafal saja, tidak dipahami apa maknanya, tidak dimengerti apa maksudnya. Tapi harus ada pemahaman. Dan siapa yang mengumpulkan dua hal sekaligus, begitulah yang paling beruntung. Dia memiliki hafalan sekaligus pemahaman, inilah yang paling bagus. Iya. Tapi kalau ditanyakan yang mana yang didahulukan, pemahaman atau hafalan? Jawabannya, manusia berbeda-beda dalam hal ini. Kalau anak-anak kecil, didahulukan dia menghafal dari memahami. Sebab pembahasan fikih, pemahaman, ini perlu akal. Dan bersama dengan tambahnya umur, biasanya akal lebih sempurna. Iya. Maka dia kalau difokuskan pada menghafal, itu lebih bagus. Lebih bagus. Tapi bagi siapa yang sudah bisa memahami, maka hendaknya dia dahulukan pemahaman di atas apa? Hafalan. Baik. Kata beliau, haddatsana Musaddad, wa huwa Musaddad bin Musarhad Abul Hasan Al-Basri. Qala haddatsana Bishr. Wa huwa Bishr ibn Mufaddal Al-Basri. Qala haddatsana Ibn Aun, wa huwa عبد الله ابن عون عن بن سيرين وهو محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي بكر نعم أبو بكر من شوى نوفي ابن الحارث رضي الله عنه semua sanad ini musalsal bil basriin, semuanya orang Basra. أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه. أبو بكر menyebut bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم duduk di atas untanya.
Dan seorang memegang khitam atau zimamihi, mananya sama ya. Ya. Itu kendali pada kuda, tali kekangnya. Atau pada unta, tali kekangnya. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang alim boleh berada di tempat yang tinggi. Dan juga menunjukkan bahwa seorang alim itu boleh dilayani oleh kawannya atau muridnya. Iya. Itu adalah perkara yang biasa. Dan manusia berlebihan dalam hal ini. Di kalangan orang-orang sufi, ini arah yang sangat berlebihan. Sampai pembahasan tabarruk mereka, menganggap kualat nanti bahaya kalau tidak seperti itu. Ya, dan sebagian orang ekstrim dalam hal ini. Tidak memperbolehkan. Yang pertengahannya bahwa apa yang wajar dan lumrah di tengah manusia, maka itu tidak dipermasalahkan. Kebiasaan berjalan di tengah manusia. Ini pula yang dilakukan oleh Nabi bersama para sahabatnya. Qala yawmin hadha, maka Nabi bertanya, hari apakah ini? Fasakatna hatta abananna annahu sayusammihi siwasmihi. Beliau bertanya, hari apakah ini? Nah, maka kami pun diam. Hingga kami menyangka bahwa Nabi akan menamakan hari tersebut selain daripada namanya. Qala alaysa yawman nahr? Maka Nabi menjawab, bukankah hari nahr? Ya, hari nahr tanggal berapa? Tanggal 10 Dzulhijjah. Qulna bala. Kami menjawab, bala. Betul. Qala fa ayyu syahrin hadha? Kemudian Nabi tanya lagi, bulan apakah ini? Fasakatna hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Maka kami pun diam hingga kami menyangka bahwa beliau akan menamakan bulan ini selain daripada namanya yang dikenal. Iya. Maka beliau menjawab, faqala alaysa bi dzulhijjah? Beliau berkata, bukankah ini bulan Dzulhijjah? Iya. Qulna bala, kami berkata benar. Qala fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Kata beliau, sungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian adalah haram di antara kalian. Sebagaimana terhormatnya hari ini. Dari kata hurma ya. Ya. Sebab tahrim dari kata hurma, suatu yang memiliki kehormatan. Diagungkan, dimuliakan. Salah satu maknanya dari sisi bahasa. Seperti keagungan hari ini, itu hari An-Nahr yang dimaklumi bahwa dia adalah A'zamul Ayyam, hari yang paling agung. Fi syahrikum hadha, di bulan kalian ini. Dan bulan Dzulhijjah adalah bulan yang paling agung. Iya. Khususnya di hari-hari awal Dzulhijjah. Karena terkumpul di dalamnya berbagai ibadah yang agung tidak di tempat yang lain. Fi baladikum hadha, di negeri kalian ini. Dari Mekah. Nah. Perhatikan keharaman tiga hal ini. Darah, harta, dan kehormatan.
Dan inilah yang merupakan pokok pensyariatan. Karena itu kata para ulama, Islam itu mewujudkan kemaslahatan dengan menjaga 5 ad-daruriyat. Disebut sebagai ad-daruriyat al-khamsu. Yaitu hifdzuddin, penjagaan terhadap agama pertama, yang kedua penjagaan terhadap darah, yang ketiga tetap penjagaan terhadap jiwa sama, yang ketiga penjagaan terhadap harta, yang keempat penjagaan terhadap kehormatan, yang kelima penjagaan terhadap akal. Nah, seperti terhormatnya hari ini, ini menunjukkan diagungkannya 3 masalah ini. Liuballighi syahidul ghaiba, hendaknya menyaksikan, menyampaikan kepada yang gaib. Ya, terdapat etika ya dalam al-ilm. Bahwa ilmu itu adalah untuk disampaikan. Jadi siapa yang menyaksikannya, dia sampaikan kepada yang gaib. Dan diambil darinya bagaimana etika dari talib ilm salim memberi faedah. Orang yang hadir memberi fawaid kepada orang yang tidak hadir. Iya. Memberi faedah kepada orang yang tidak hadir. Syahid al-ghaib. Fa'inna syahida asa ayyuballigha man huwa au alahu minhu. Karena orang yang menyaksikan, barangkali dia akan sampaikan kepada orang yang lebih paham darinya. Nah, disampaikan kepada orang yang lebih paham, lebih mengerti darinya. Dan terdapat di dalam hadits ini keutamaan tafaqquh, keutamaan fikih. Ya, karena fikih di dalam agama itu hal yang membedakan derajat, hal yang membedakan kedudukan. Ya, terdapat di dalam hadits dari selain pelajaran-pelajaran yang telah kita sebutkan, anjuran untuk menyampaikan ilmu, kemudian bolehnya tahammul sebelum sempurna keahliannya. Ya, jadi beda antara tahammul dan ada. Apa beda antara tahammul ada dan berkaitan dengan masalah al-faham? Dalam tahammul, demikian pula dalam ada, boleh seorang menyampaikan walaupun dia belum memahami. Iya. Dan di dalam hadis bahwa pemahaman bukan syarat dalam ada. Nah, dan di dalam hadis bolehnya duduk di atas punggung kendaraan walaupun kendaraan itu berhenti. Dan di dalam hadis menunjukkan bolehnya menyampaikan ilmu dari tempat yang tinggi, demikian pula menyampaikan khutbah. Tapi yang semisal dengan itu dikiaskan sama. Iya. Baik, kira-kira. Dihafal ini hadis ya, 2. Insyaallah besok kita tasmid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فضل حفظكم الله.